rebutan lagi nih. Saya harus dapat pojok lagi. Siapa takut? Ah, dan mau kalah kita ya. Iya. Teman-teman, sekarang ronde terakhir nih. Kira-kira siapa yang bakal jawab? Pertanyaan pertama, cerdas cermat 17 Agustus. Tanggal merdekanya Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Dan yang benar adalah tim Abi. Yeay! 1-0 teman-teman. Rebutan lagi nih. Saya harus dapat pojok lagi. Sebutkan nama presiden pertama di Indonesia. Soekarno. Yang angkat pertama Aska. Lebih cepat. Lebih cepat tapi ngangkatnya. Apa Aska? Sebutkan nama presidennya siapa? Jawabannya benar. Ronde kedua Aska. Oh iya Atala. Ronde tiga, aku akan merebut poin dari aku. Oke, langsung aja. Oke, okay, siapa takut? Ayo. Langsung saja kita mulai. Gue sampai mati kalian berdua. Langsung aja kita mulai. Let's go. Ronde ketiga. Kenceng-kenceng. Sebutkan siapa yang menjahit bendera merah putih pertama kali. Saya. Abi tuh pasal lagi. Coba ngalah dulu ya sama AA ya. Apa A? Bendera. Nah ya, AA Tala udah menjawab dan yang paling cepat tadi Om ngelihatnya Mas Abid. Mas Abid apa jawabannya? Apa? Nah, benar. Tim Abid mendapatkan poin lagi. Yeay! Haha, 2-1 poin. Aku akan membalas poin lo. Ronde keempat. Kenceng-kenceng. Kenapa? Sebutkan tempat proklamasi Indonesia yang ber Atala siap Indonesia. Kayak kaget. Sebutkan nama
tempat pertama untuk proklamasi Republik Indonesia. Siapa? Dan jawabannya apa yang benar, Abid? Apa, Abid, jawabannya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Yeay. Yeay. Dapat satu poin lagi, guys. Ada yang turun dong. Abid mendapatkan 3 poin. Dan Aska 1 poin. Wow. Teman-teman, sekarang ronde terakhir nih. Kira-kira siapa yang bakal jawab? Oke, ronde kelima. Pertanyaannya, sebutkan nama ibu kota Indonesia pada saat masa penjajahan. Sebutkan. Aska. Apa Aska jawabannya? Batavia. Apa A? Batavia. Dan jawabannya adalah benar. Yeah.